الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya, nama saya Arjun. Kalau di KTP Muhammad Sahir. Tak nyambung kok? Memang. Saya saja pusing. Ya, saya SD 6 tahun. Ya, saya SD 6 tahun. Saya kelas 4 TK. Sekarang saya alhamdulillah dapat kelas akselerasi langsung TK ke langsung SD. Alasan kok? Hah, makasih ya kamu. Kayak kenal apa? Ya, saya SD 4 tahun di sana, Ya, nggak ada di Google, sana sedikit pasar kan? Itu banyak cara ini. Ya, saya SD 4 tahun SMP di sana. SMA juga pesantren. Ya. Jadi saya harus pesantren. Kalau ada yang cari imam, promosi. Oke, okay. Saya alhamdulillah anak pesantren. Di pesantren itu kita tidak mengenal malam mingguan. Ya kita kenal malam jumatan. Sudah masuk. Ya, sudah masuk, baca Yasin. Sudah baca Yasin, baru pergi surah Al-Kahfi lagi. Sudah baca Yasin, Al-Kahfi, baru surah Tahajud. Sudah begitu, baru pergi surah Tahajud, cuma sebutri. Kan imam kan? Ya, waktu di pesantren ada juga yang selalu menjadikan buat saya sendal jepit. Cerita tentang sendal jepit. Sendal sejuta umat. Di pesantren itu sendal jepit, biar dikandai bagaimana tetap sudah hilang. Pernah saya sendal jepitku selama satu minggu 9 kali aku beli sendal. Gak tahu siapa pakai, karena harus selesai dikandai. Sebelah kiri yang kuang bilki, sebelah kanan parangka. Jadi kalau pakai dua-dua jangan kuang bilki parangka. Sekali ini besoknya di atasnya sendal dan polisi di parangka. Bukan saya yang mungkin bos. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah, ya. Oh. Ya, panas sekali memang buat. Serius kan? Ya, selesai di pesantren saya punya di UIN Universitas Indonesia Al Negeri. Salah. Universitas Islam Negeri. Ya, ini Islam Negeri kami. Ya, saya waktu kuliah kebetulan, alhamdulillah, saya termasuk mahasiswa teladan. Telat. Ya. Saya adalah mahasiswa yang paling rajin menunaikan kewajiban dan pelajaran menuntut hak. Tepuk tangan untuk saya. Iya, yang tepuk tangan tadi tak boleh buta. Dua ribu. Terima kasih. Ya, saya mahasiswa yang rajin menunaikan kewajiban dan pelajaran menuntut hak. Saya paling rajin bayar SPP, tapi tidak pernah masuk kuliah. Akhirnya saya kuliah 6 tahun 11 bulan 27 hari. Lebih bodoh dari SD. SD 6 tahun kuliah 7 tahun. Kampret. Ya, selesai kuliah saya jadi pengangguran dan saya jomblo. Ya, tapi saya bangga. Jomblo itu menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Padahal mau ojek. Tapi tidak ada di rumah. Terpaksa main sabun.